Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah paket. Ini adalah helm Bego. Harganya berapa? Harganya 50 ribuan. Jadi cukup murah. Nah, coba saya beli, mau lihat barangnya seperti apa. Ini kemarin sambil saya buka. Jadi ini kemarin sore saya baru check out atau bayar. Dan pagi jam 9, ini udah jam 9 pagi, jadi udah datang, nggak sampai 1 hari. Bayarnya sore, kemarin jam 3. Terus jam 9 pagi datang. Nah, ini dari mana? Ini dari Surabaya. Ke Surabaya. Dari Surabaya ke Bojonegoro, packingnya seperti ini. Jadi helmnya itu nggak ada kardusnya. Ya wis, 50 ribu dapat segini. Banyak kok yang harga 100 ribu. Nah, coba kita lihat helmnya. Penasaran gue, apakah sebagus gimana helmnya? Kita lihat. Wow, dia mulus. Walaupun packingnya cuma ini doang, helmnya mulus. Kacanya di dalam. Mbak, lampunya ke sini biar kelihatan. Saya ngambil merah Dove. Ini nanti kita pasang kacanya. Kok bening ya? Apa saya salah milih? Kok enggak? Yang bening. Bening atau gelap ini? Coba kita lihat dulu. Sebenarnya kemarin saya pesennya yang gelap. Coba kita lihat dulu. Oke, ini harus oke. Apa gara-gara kena lampu ya? Iya. Coba kita lihat. Oh, nggak bening teman-teman. Jadi ya nggak gelap, ya nggak bening. Jadi kelihatan, masih kelihatan. Karena ini kena cahaya, jadi kayak bening dia. Nanti saya coba. Jadi mah gelap. Gelap tapi nggak terlalu gelap. Kemarin saya pakai punya teman saya gelap. Jadi ini agak yang nggak bening, nggak gelap, tidak gitu. Nah, cara pasangnya jadi unik sekali. Jadi cuma tinggal tempel aja segini. Tinggal kita stop. Coba kita lihat dulu teman-teman. Helmnya itu ada yang kegores nggak? Jadi kemarin saya lihat komen-komennya itu ya ada. Nah, mumpung ini harganya murah, jadi saya coba beli. Coba apakah ada goresan? Ada sedikit teman-teman sebelah sini, tapi nggak terlalu kelihatan. Ini sedikit, nggak apa-apa lah. Walaupun packingnya seperti ini, cuma ini aja dia nggak terluka. Terus saya suka. Sukanya kenapa? Sukanya datangnya cepet, nggak sampai sehari. Oke, saya pasang dulu kacanya. Saya skip teman-teman karena masangnya agak susah. Jadi masangnya ini kekuatannya cuma 3. Jadi cuma ada 3. Jadi ini masangnya bisa digeser.
bisa digeser. Jadi kalau bisa dipasin dulu sebelum dipasang, yang tengah ini nggak bisa digeser, yang kanan kiri bisa digeser dulu. Kayak cetokan gitu, kayak jaket, tinggal dicetok. Nah, bentuknya seperti ini, jadi dia nggak gelap. Agak gelap, cuma dia nggak. Kemarin punya teman saya ada yang gelap. Nah, untuk harga 50.000, kita cek. Cukup bagus teman-teman, 50.000, walaupun ada sedikit ini nggak terlalu kelihatan lah, nanti bisa dikasih stiker bisa. Terus kita lihat dalemannya. Busanya nggak terlalu tebal. Nah, ini nanti kita bisa ambil. Nah, di sini kita ngambilnya gini. Kita buka. Nah, nanti ini dipasang di sebelahnya. Yang ini, oke. Kayak gitu, oke. Jadi seperti itu teman-teman, helm Bigo seharga 50.000, cukup murah sekali ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Sehat selalu teman-teman, lancar rezekinya, amin. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.